Pemirsa, MAYH 51 tahun warga Kecamatan Patimuan Cilacap terpaksa diamankan Satreskrim Polres Cilacap. Pasalnya guru agama tersebut diduga telah mencabuli 15 muridnya di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Patimuan Cilacap. Perbuatan bejat tersangka MAYH terungkap setelah salah satu orang tua korban melapor ke polisi. RA siswi kelas 4 sekolah dasar negeri di Kecamatan Patimuan terlihat tidak seperti biasanya. RA selalu tampak murung dan merasa sakit pada kemaluannya saat buang air kecil. Setelah ditanya, RA mengaku jika dirinya sering dipeluk dan diraba-raba oleh gurunya sendiri. Sejak bulan September 2021 pada saat diberlakukan sekolah tatap muka, setiap jam istirahat, MAYH guru agama yang juga PNS tersebut selalu berdua dengan salah satu siswinya di dalam kelas dengan kondisi pintu terkunci. Perbuatan cabul itu dilakukan berkali-kali di dalam kelas dengan 15 siswinya secara bergantian. MAYH guru agama yang sudah berkeluarga itu diamankan Satreskrim Polres berikut barang bukti berupa 1 setel seragam guru, 5 buah rok merah, 2 buah baju putih, 3 buah baju batik. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kami mengapresiasi kinerja dari rekan-rekan di unit PPA, unit 4 Satreskrim Polres Cilacap, berkoordinasi dengan Polsek Jajaran. Jadi kasus ini mengiris, bermula ketika November 2021 kami mendapat informasi bahwa ada salah satu siswi SD di wilayah kita yang menderita ya problem psikis, fisik, kita kategorikan pencabulan. Di sini yang bersangkutan ketika pengembangan kami temukan modus bahwa tersangka yang notabene ini seorang guru agama sekolah tingkat dasar ini ketika jam istirahat, ini saya contoh case ya, salah satu korban. Ketika jam istirahat, korban tetap di dalam ruang kelas. Gurunya yang lain sekarang, ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD. Dengan iming-imingi, modusnya adalah kamu akan dapat nilai agama yang bagus. Berlangsung yang membuat kami kecewa dan sedih dan menggemparkan bahwa ternyata korbannya lebih dari satu. Totalnya adalah 15 korban siswi sekolah tingkat dasar. Sudah kami periksa, total ada 18 saksi, 15 diantaranya adalah korban, 3 diantaranya saksi dari pihak sekolah dan yang menyaksikan dan mengetahui kejadian ini. Pada saat itu apa yang terpikirkan? Dikit. Saya hanya sebatas main-main aja Pak. Nafsu okay. Ya, nafsu itu. Hobi ya? Enggak hobi sih. Salah ya. Apa permintaan maaf kepada publik terutama kepada para korban walaupun enggak media? Saya mohon maaf kepada semua korban. Semoga di sana sehat-sehat selalu dan saya sangat siap menyesali semua perbuatan saya. Terima kasih. Dari Cilacap, Pramiana Banyumas TV melaporkan.